Terungkap sosok oknum polisi yang mengancam warga menggunakan senjata tajam di Palembang, Selasa, tanggal 19 Desember tahun 2023. Oknum polisi tersebut yakni Bribka Edi Purwanto. Ia tercatat bertugas di Polsek Muara Padang, Polres Banyuasin. Hal ini diungkapkan oleh Kapolrestabes Palembang, Kombes Pol Haryo Sugihartono. Menurut dia, oknum polisi itu yang mengancam warga Bintara berpangkat Bribka. Haryo menegaskan, yang bersangkutan akan tetap mendapat sanksi dan diproses secara hukum sesuai pasal 335 KUHP tentang pengancaman yang dikenakan padanya. Kapolrestabes menegaskan pihaknya hanya memproses tindak pidana dalam peristiwa dugaan pengancaman tersebut. Sedangkan soal PTDH menurut dia bukan ranahnya melainkan Propam. Haryo juga belum mengetahui lebih dalam tentang pelaku apakah ada bisnis atau tidak. Hal ini berkaitan dengan pelaku yang memiliki mobil Alphard dan Fortuner. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.